Ada satu buku yang ditulis oleh seorang penulis namanya Darius Forox. Dia menjelaskan sebuah konsep sederhana, yaitu kadang kita suka beli barang-barang yang murah, tapi belinya harus berkali-kali karena mungkin cepat rusak, bosan, kualitasnya jelek, apa ketinggalan zaman dan seterusnya. Dia membuat sebuah riset sederhana, kalau kita beli barang yang agak bagus atau malah bagus sekalian itu bisa bertahan jauh lebih lama. Misalnya let's say handphone 10 jutaan sama handphone 2-3 jutaan. Bisa jadi yang 10 jutaan bisa dipakai 5 tahun atau 7 tahun, yang 2-3 jutaan bisa jadi tiap tahun harus ganti. Atau misalnya jaket musim dingin, dia jelasin, oh jaket yang premium sekalian ini bisa dipakai bertahun-tahun. Tapi kadang kita beli, kadang oh murah kok, tiba-tiba punya 20 jaket yang berbeda. Begitupun dengan pekerjaan, misalnya kita bikin sebuah, let's say kalian nyontohin adalah bikin cover buku. Dia bikin cover buku langsung launching, karena dia pengen ngejar cepat. Ternyata ketika udah launching ya nggak laku juga. Tapi ketika dia benar-benar put effort, dia ngobrol, dia brainstorming, apa bikin revisi lagi, sampai akhirnya jadi sebuah buku yang cover buku yang bagus, buku itu laku banyak sekali sampai bertahun-tahun kemudian. Di sini dia poinnya adalah, kalau ini memang benar-benar penting untuk Anda, put some effort on it, kita benar-benar kayak mending big spend atau big time kalau ngomongin kerjaan atau kalau ngomongin pembelian ya tadi pembeliannya ya mending yang gede sekalian tapi berkualitas daripada kecil-kecil terus-menerus ketika dijumlahin nanti tahu-tahu ternyata jauh lebih gede dibanding yang awalnya niatnya pengen hemat malah jadi boncos. Thank you.